بسم الله الرحمن الرحيم. Bahwasanya tujuan haji mencari rahmat Allah. Kapan seseorang pergi haji itu hanya untuk mencari nama, oh si fulan sudah haji. Terbukti fulan enggak mau dipanggil kecuali harus ada haji. Saya sudah haji loh. Mana hajinya? Dan ini bahaya sekali dekat dengan riya. Ini saran saya saja, bukan melarang, tapi kalau bisa jangan pakai gelar haji itu. Itu bukan gelar yang harus dipasang. Pernah enggak teman-teman baca riwayat haji Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat Nabi, haji Umar, haji Utsman. Kan mereka haji kan? Kenapa tidak ada sahabat yang menukil itu? Kenapa mereka tidak lakukan? Karena itu memang bukan gelar. Saya tidak tahu kenapa di Indonesia dijadikan sebagai gelar gitu. Bahkan masuk di KTP. Haji ini ada orang masuk di ijazah, masuk sertifikat. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau saya pernah haji. Sunnah Nabi SAW ibadah itu disembunyikan.